yang kecil aja nih yang kita bawa ini. Buat bawa-bawa ini. Mustika embun pagi walaupun udah ke siang. Aduh aduh aduh. Di sini kita temukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel ini. Saya malam bocok Rock and Gemstone mantap just luar biasa ya. Asar piketin. Alhamdulillah guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kena baik-baik. Karena baik saya juga baik alhamdulillah amin. Dan selalu sengitan madang gue. Madang lah ketika anda lapar. Jangan lupa ngopi dan nyusu guys. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih pagi ya, sekitar jam 8-an. Kita akan bolang di Kebumen sebelah barat ini. Tepatnya di ya Sempor guys ya. Persungaian Sempor ini guys. Ya ini dari anak cabang dari yang menuju ke Waduk Sempor seperti itu guys. Di hutan pinesan terutama. Akan kita review itu batunya apa saja yang ada di sini guys. Soalnya saya belum pernah ke sini guys. Saya kan boleh bolang di Lupulu. Nah, kita coba bolang explore ke sungai yang lain. Semua batunya apa saja ikuti keserannya. Yang belum subscribe dulu sih, yang lainnya jangan skip lanjut. Nah, ini ya lokasinya. Seperti ini. Di sana ada penambangan pasir dan pelatarannya di sini luar biasa. Cukup lebar ini guys. Nah, akan kita review di sini batunya itu apa saja sebenarnya, guys. Nah, di sini langsung kita temukan batu jenis jasper ini. Oh, sudah ada yang mengkristal juga ini. Ya, semoga saja nanti mendapatkan batu unik dan menarik seperti itu. Jadi, setelah saya amati sebentar, adanya batu-batu gunung ini guys, sama batu cadas ini ya. Ya ini material cadas, batu cadas guys. Ya barangkali mendapat batu susek ya, siapa tahu guys. Ah, di sini juga ada batu tapak jalak ini. Enggak bawa pendel, bawahnya ini linggis kecil buat nyungkil-nyungkil nih, pendelet tukul guys. Aduh 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 anak-anak boy. Ya, barangkali dapat batu yang unik lah. Jadi sebisa mungkin akan saya explore itu batuan di Kebumen itu apa saja seperti itu. Wow. Di sini kita temukan ini guys ya. Batu lumayan unik nih. Ada seperti kerlip-kerlip. Nah, kalau di sini orang menyebutnya ini full moon ini guys. Itu ya. Ngelip nginden-nginden. Dan ini ya bintik-bintiknya ini kurang tahu. Biasanya kalau merah itu warnanya garnet. Nah, ini nggak tahu nih. Nggak begitu merah sih. Ya mungkin akan kita bawa. Kita taruh saja di sini. Kita ngolati maning. Barangkali nanti menemukan batu suseki gambar. Nah, jadi suseki tidak hanya dibentuknya saja ya. Kadang ada yang membentuk corak seperti gambar seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Padahal materialnya kurang bagus. Ya. Ini batu-batu gunung ini andesit. Nah, kalau ada motifnya tali air membentuk suatu pola, wah itu bisa laku juga, guys. Ada penggemarnya juga itu. Mantap-mantap, tidak hanya cincin saja berarti ya. Mantap Josh. Nah, kadang juga membentuk gambar relief seperti ini juga bisa ini. Nah, ini. Ya. Ini ya. Jadi batu itu unik-unik sekali. Penggemarnya pun unik-unik. Tidak hanya cincin saja. Wow, kita temukan di sini ya. Tuh. Apa ini, guys? Kirain kalsedon. Ternyata cadas. Batu jasper ini saya nggak bawa pendel jadi nggak bisa malu-malu di Palu nih. Nah, ini ada batu bening, batu quartz.
Di sini juga ada batu bolong-bolong ini. Jadi di sungai ini materialnya kebanyakan batu cadas ini, guys. Beningan itu sangat susah sekali dicari di sini. Ya, moga-moga nanti jackpot lah. Kalau nggak dapat beningan, batu apa jenenge? Batu tapak jalang mau ana. Nah. Oke, lanjut. Oke, masih terus mencari. Belum menemukan yang spesial ini. Batu tali air. Batu campur putih-putih apa ini? Fosil mungkin ya, guys. Nggak tahu ini, guys. Di sini ada batu hitam. Batu apa nih? Coba kita cuci. Jadi ini seperti numulit yang ini materialnya. Tapi ini hitam, ini kayu atau getah ya? Agak ringan sih. Nggak tahu ini, guys. Harus kita ketar sebentar mungkin ya, sedikit. Dan terkelupas, dan ini sangat ringan ya, tuh ya, bahkan tuh mudah grepes. Mungkin ini materialnya dari getah mungkin ya, karena di sini banyak sekali ini hutan apa pinus atau cemara ini, pinus mungkin ya, itu mengeluarkan getah itu ya, disadap juga itu. Nah, mungkin ini yang sudah mengeras, tertimbun dalam tanah, dan menjadi fosil mungkin, getah amber mungkin. Tapi ini ajur ya, kurang keras, materialnya kurang bagus. Nggak bisa dibikin cincin ini. Sayang sekali. Dan warnanya juga hitam. Kalau warnanya merah, bisa seperti katilayu. Aduh. Cari lagi terus. Di sana ada pelataran cukup luas, nggak belum diotak-otakin ini. Mungkin akan kita ke sana. Wow, ini apa, guys? Batu bundar-bundar. Ternyata yang mencari di sungai ini, Sempor ini, persungaian Sempor, sangat susah sekali, guys. Bingung ini, batunya belum ada yang bisa diambil ini. Bahkan cincin, bahan cincin sangat susah di sini. Coba kita menyeberang nih, di sana ada apa saja ini. Nah, akhirnya menyeberang. Batunya masih sama. Di sini kita temukan ini ada kalsedon ya, ini pecahan ini, mungkin bekas bolongan orang lain ini. Nah, ini lumayan bagus ini, sudah mengkristal ini, jenis kalsedon. Tapi untuk dibikin cincin masih kurang bagus. Kita cari yang lain. Di sini ada batu beningan lagi nih. Kalau ini jenis quartz ya, quartzite quartz. Orang menyebutnya sini batu lintang. Ini kalau dikumpulin satu truk laku ini. Bahkan untuk membeli yang seperti ini di para pengepul itu antara 5.000 sampai 10.000-an itu satu ember cat. Yang ngumpulin telaten itu para ibu-ibu biasanya. Di sini ada batu numulit. Nah, ini suiseki. Ini suiseki. Suiseki aja ada yang penggemar suiseki mini, guys. Jadi kadang kecil-kecil.
Ya celaku seperti itu kepriwe maning. Wow, kita temukan susekium ini guys, ini ya. Bentuknya kotak seperti kura-kura. Tuh. Di sini seperti ada angka 6. Nah, ini layak buat suseki ini buat pajangan walaupun batunya seperti ini. Tapi ini kirain kura-kuranya membentuk, tetapi belum, guys. Ya. Jadi mungkin itu retakannya ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita bawa saja ini. Lumayan ini sebagai hasil pertama ini. Daripada tidak ada hasil, tidak bawa kantong lagi. Terus kita temukan lagi ini, itu ya. Masih tertimbun, jenis apa ini guys? Wow. Wow, kita deteksi ternyata jenis kalsedon ini guys. Lumayan unik juga ini. Aduh, menemu seperti ini aja sudah lumayan bagus ini. Ini antara kalsedon dan quartz ini, hampir jadi quartz mungkin. Kita taruh saja, barangkali nanti kita ambil lagi. Mulai ditemukan yang unik-unik di sini, guys. Tadi di penambangan pasir malah nggak dapat apa-apa ini. Nah, ini kita temukan lagi di sini. Tuh, sayang kurang bagus. Oke, lanjut. Persungainya deket banget dengan jalan raya, bahkan di atas tuh mobil melintas itu ya. Nah, itu. Bahkan truk ini ada jalan aksesnya untuk kesini, jadi aduh, kalau mau dimuat semua ya habis ntar. Tapi milah-milih guys, soalnya ini pasirnya campur sama wadas ya, jadi kurang bagus kalau untuk material pelepanan ya. Bagusnya paling buat uruk-uruk ya, kalau buat nguruk nggak apa-apa ini. Oke, masih belum menemukan yang bagus lagi. Ini agak susah ini guys, kita yang bolang di sini beneran ini. Nah, ini berdempetan ini ya, nih. Ini dan ini nih, ada bekas dudukan orang ini. Dan itu juga ada nih. Ini juga apa nih? Jenis quartz. Menempel. Kita ambil yang ini aja ini. Nah, ini. Ini material jenis quartz ya. Tapi kayaknya beda dengan ini, guys. Kalau yang ini jenis kalsedon, sedangkan yang ini jenis quartz ini. Oranye gandul ini kalau menyebutnya orang sini. Bapak yang ini kita bawa. Terus yang hitam ini sepertinya jasper ini. Kurang bagus. Jadi yang bagus-bagus kecil-kecil ini, guys. Kita cari lagi terus. Sudah ada pernah yang bolang ke sini mungkin. Ditutrukin ini, guys. Nggak diambil. Nggak apa-apa. Karena targetnya mungkin berbeda. Buset, materialnya cadas banyak banget di sini, guys. Ya, ini cadas-cadas. Kita temukan lagi apa ini? Jasper. Ada tapak jalaknya ini, guys. Cuma kurang bagus. Terus ini ada jenis estimasi kalsit ini. Tidak terbawa. Wow, apa ini guys? Sudah mengkilap ya jenis jasper. Tuh.
Nggak tahu ini dalamnya seperti apa. Saya nggak bawa palu ini. Yang sekiranya nggak kurang bagus nggak saya bawa ini. Batu lintang. Lanjut. Dan hari pun sudah menjadi semakin panas ini. Di sini ada batu, wer. Apa ini sisa eki apa fosil kayu, nggak tahu nih. Ya. Materialnya apa ini, guys? Seperti badar besi petir ini. Emang kok agak berat ini, mungkin mengandung logam ini, guys. Di sini ada kulitan kapur ini. Mungkin ini cikal bakal ginggang kapur ini, guys. Saya kurang mau rentem. Saya tidak bisa tertutup. Ini kalau ada yang besar saya ambil ini. Sayang ini pecah semua ini, guys. Aduh. Ini ada pecahan orang nih, tali air cadas. Apa nih, guys? Batu lintang ini, guys. Cuman yang ini kecil. Bisa buat jimat ini. Jimat. Di sini juga ada ini kecil. Ini ya. Kecil banget ini. Air bersih ini. Ini jenis kuat juga ini. Ini juga ini. Yang kecil aja nih yang kita bawa ini. Buat bawa-bawa ini. Mustika embun pagi walaupun udah ke siang. Aduh. Di sini kita temukan ya. Atau ini jenis apa ini? Kurang bagus materialnya. Wow. Kirain jamrut. Ada batu lintang lagi. Waduh, semakin panas, guys. Tapak jalak X kurang bagus. Sepertinya hanya seperti itu ya. Kurang diberi rezeki yang bagus. Mungkinnya karena saya salah spot bolang ini. Duh, harus hajur. Terima kasih sudah menonton channel ini ya. Semoga terhibur, bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap semangat, jangan lupa madang, guys. Kita akan lanjut bolang lagi. Semoga mendapatkan batu yang bagus. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap semangat, jangan lupa madang. Madanglah ketika ini lapar. Jadi saya Emin Bajuk Rock and Gemstone. Mantap, jos luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.